Oke, hari ini kita akan membahas tentang cara sexing tarantula. Nah, ini kebetulan ada tarantula yang baru ganti kulit atau molting. Oke, bagaimana caranya? Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adriadi. Hari ini kita akan membahas tentang cara molting tarantula. Kebetulan hari ini tarantula kita molting dan masih fresh, jadi masih lembut, tidak perlu direndam. Nah, kita buka pada bagian abdomennya, yaitu pantatnya. Itu ada 4 buah buklang. Nah, di bagian antara buklang pertama itu yang akan kita periksa apakah ada atau terdapat spermateka yang menandakan bahwa tarantula ini betina. Coba kita sexing dulu, kita raba menggunakan pinset biar mudah. Untuk sexing sendiri yang paling gampang itu di ukuran 7 cm, itu sudah paling gampang sekali. Kita lihat, kita raba dulu di antara buklang pertama. Ya, sepertinya betina. Oke. Kita lihat spermateka itu seperti lidah ya. Dia bisa di flip. Kita cari ya, agak. Iya. Oke, kayaknya sudah ketemu. Sepertinya betina. Ya, oke men, betina. Oke, ini tarantula Brachypelma flagan betina pertama. Selebihnya ada 3 ekor lagi jantan. Beruntung sekali sudah dapat betina. Itu spermatekanya, bisa di flip. Spermateka sendiri masing-masing tarantula itu beda-beda, dari jenis Brachypelma flagan, Hamori maupun tarantula-tarantula yang lainnya. Bisa kita cari sendiri di Google bagaimana bentuk masing-masing spermateka. Jika jantan itu tidak memiliki spermateka atau polos, tidak ada yang bisa di flip. Ya, ini ukuran tarantulanya sekitar 6-7 cm. Oke, terdapat spermateka, berarti sudah 100% betina. Sangat beruntung sekali jika kita mendapat tarantula yang betina karena umurnya yang panjang, apalagi dari jenis Brachypelma. Selanjutnya kita akan memberi identitas pada tarantula agar tidak tertukar. Nah, kita kasih kode female, dinyatakan bahwa dia betina. Jenis kelamin sendiri berpengaruh pada harga tarantula. Harga tarantula betina jauh lebih mahal dari harga tarantula jantan karena umurnya yang sangat panjang. Mungkin sekian dulu cara sexing tarantula. Jika ada pertanyaan silakan ajukan di komen. Terima kasih.